Yang cukup istimewa daripada pasangan anak dan juga ayahnya. Sonia ada juga. Sekejap lagi kita nak tanya lebih lanjut lah mengenai dua artis yang kita terbangkan khas daripada Sarawak, Bumi Kenyalang. Tadi Ivan dah mulakan dekat sini memasak. Jadi hari ini cabaran bermula untuk saya dan Ivan untuk kami bertanding roti halia siapakah yang paling kreatif dan juga paling cantik pada pagi ini. Dan terus kita perkenalkan ini yang juri-juri kita hari ini. Amboi Ivan. Lupa tugas. Chef Zam dengan Mustaqim. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita berikan Ivan sekejap. Okay. Nak tanya sedikit mengenai roti ini. Ini memang hanya untuk biskut. Dia panggil biskut dah kan? Sebenarnya ini adalah biskut. Kita nama kalau dalam bahasa Inggeris memang ada roti. Tapi sebenarnya dia adalah soft cookies ataupun soft biskut cookies. Yang lembut lah. Jadi permintaan untuk waktu Christmas memang agak ini. Kebiasaannya memang waktu Christmas dia akan muncul. Okay. Jadi sebelum kita mulakan pertandingan antara saya dan juga Ivan, kita hari ini kita nak kongsi kepada semua apa agaknya, apa kata ramuan-ramuan yang perlukan untuk kita nak biarkan. Jom kita mulakan. Okey, kalau kat sini kita lihat kita ada madu. Madu. Kat sini kita gunakan tepung, iaitu tepung kita gunakan bread flour ataupun tepung roti. Okey. Kat sini kita gunakan caster sugar. Dan kita kalau untuk gingerbread kita kena ada dia punya rempah tu, iaitu kita guna ginger powder. Dan kat sini kita ada cinnamon powder. So tapi kalau budak-budak zaman sekarang mungkin dia kurang gemar kepada benda ni, anda boleh skip, anda boleh ganti dengan cocoa powder. So benda ni optional lah. So saya nak minta ni untuk masukkan semua bahan-bahan mana ni. Mana saya masukkan? Masukkan saja dalam mixer ni. Lebih. Dia senang je, dia mudah je, masukkan semua bahan masuk dan kita pun. Bawa masuk tapi baik-baik jauh-jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tuang je. Tuang je. Tuang je. Okay. Ada orang saya. Bangkang jatuh. Okay, ini biasa, tak apa. Tak risau. Ivan, awak macam tak ada reaksi je pasal saya. Apa yang saya lakukan? Terima kasih. Gula. Tak, bukan apa. Saya rasa macam nervous. Takut salah tak jadi. Ni selalu masuk apa ke tak? Ini apa madu? Ini kita masukkan madu. Okay. Satu lagi madu ni, dia selain bahan pemanis dalam biskut, dia juga jadikan biskut ni soft dan chewy. So dia antara ejen yang penting lah dalam kita punya resipi kali ni. Okay. Lepas tu, dah masuk semua. Dan kita masukkan telur. Chef ni dia memang sahaja. Kita ada 2 biji telur. Berapa biji? 2 biji telur. Okay. Kemudian. Telur itu susu. Ini susu. Tak kisah susu apa? Fresh milk. Susu segar lah. Susu segar. Dan kita punya bahan penaik ini baking powder. Baking powder itu wajib lah. Okey, masuk. Dan masukkan kita punya cinnamon powder. Kita masukkan kita punya ginger ni lah. Sebuah halia. Dan kita jalankan mixer kita. Sampai adunan kita ni jadi sebati. Okey. Tapi kalau buat biskut halia ni dia tak sama macam biskut biasa. Dia akan jadi macam sedikit melekit. Tapi jangan risau, tapi kita akan tepungkan kita punya meja. Supaya dia tidak melekatlah. Lama ke nak buat satu proses ni, Chef? Dia tak adalah lama sangat. Kita adun ni lebih kurang dalam 2 minit. Okey. Tapi kalau kita tak nak tunggu, tak apa, saya dah buat magic lah hari ni. Dan itu saya ada dua yang dah siap. Dah. Saya nak minta untuk rollkan dua kita. Saya juga. Dah pergi gym ke belum pagi ni? Dah. Kalau dah, okey, silakan. Lembutkan dia. Dua dia memang akan jadi keras macam ni. Ini kita akan biar dia semalaman. Bila semalaman dia jadi set macam ni lah. Tapi sebelum guna, kita kena ulikan dia. Kita kena lembutkan dia. So, minta ni lembutkan. Kita nak roll dan kita nak terap dia dengan kata gingerbread man lah. Saya nak buat apa? Nak ni? Okey, kita lembutkan dulu. Mustaqim dah berapa lama belajar bakery? Ya, saya dalam 6-7 bulan bersama. Baru? Dengan chef? Ya, dengan chef. Yang paling Mustaqim selalu rohebat dalam bakery? Kek ke, biskut ke? Biasanya kami buat kek, kita akan biasa buat kek untuk tempahan. Tapi yang sebetulnya roti halia ni untuk Christmas. Memang banyak tempahan. Memang banyak. Sempena dengan Christmas. Selalunya akan ditempahnya yang belum dihias ni lah. Yang dah hias. Lagi. Yang belum dihias pun ada. Kadang-kadang kita ada gingerbread house. Rumah gingerbread. Tapi kek tu dah biasaannya.
Okey. Setahun nak siap Ivan kalau macam tu. Aduhai. Okey. Okey, tak apa. Jangan terlalu nipis dan jangan terlalu tebal. Okey. Okay. Oh, lebih kurang dalam 1 cm ataupun 1 cm. Ah, 1 cm lah. Okey. So kita ambil kata gingerbread ni. Memang ada acuan dia lah, ya. Memang ada acuan. Tak kisahlah nak buat bentuk apa. Aha. Celup dalam tepung. Tapi itu adalah acuan bentuk tradisional lah. Inilah tradisi lah. Kalau kita cakap pasal Christmas ni, inilah dia akan muncul time-time tu je lah. So kita akan letakkan dia di atas tray dan kita akan bakar dia nanti. Okey, comel. Alright. Ini mudah, caranya mudah boleh buat sesi keluarga. Yeah. Jadi aktiviti lah. Dia yang paling best tu bila kita decorate cookies tu nanti. Sebenarnya itu yang antara macam bonding antara family lah. Itu yang saya buat daripada tadi tu. Nampak macam senang tapi sebenarnya... Wow. Dia perlu ada seni lah. Seni bakar dan juga kesabaran. Ivan orang yang penyabar kan? Okay. Yang pelik pagi-pagi ni. Yalah penyabar. Tapi nak buat ni memang perlukan ketelitian. Tapi betul lah kata Isham tu, kena ada seni. Tapi tak penting ya. Seni tu boleh datang secara semula jadilah. Tapi yang paling penting tu minat. So biskut kalau kita nak bakar, kita akan bakar lebih kurang dalam 12 ke 14 minit. Dengan bergantung pada oven lah. Suhu 140 darjah Celsius. Okay. Kalau boleh jangan bakar dia terlalu lama sebab nanti dia akan jadi kering. Ni cuma sikit. Tapi kalau boleh sebelum selepas. Sebelum bakar tu kena sapu. Tadi kita belen-belen telur tu, sapu bahagian atas. Okey. Baru kita bakar kita punya cookies. Bau dia naik. Jadi dah macam ni eh. Dan ini ialah hasil cookies yang dah bersiap. Okey. Okay. So, yang dah siap ni selalu je boleh simpan berapa lama? Kalau biskut gingerbread ni dia tahan lebih kurang dalam sebulan macam itulah. Sebulan. Kalau kita dalam tempat kedai lagi lama lah. Tapi dia cuma mungkin dah hilang dia punya tekstur yang soft tu. Tapi dia tahan lama, tak ada masalah. Kalau tak nak masuk selagi ginger, tak makan tu tahan lama lah. Kalau tak nak masuk ginger, kita nak ubah sikit lah ala-ala Malaysia sikit. Okay, kalau macam tak nak ginger, mungkin budak-budak kurang gemar ginger, mungkin anda boleh letakkan cocoa powder. Bapak budak pun tak boleh gantikan dengan cocoa powder ataupun something yang tidak bukan herbal lah. Gantikan cocoa powder atau boleh letak dengan vanilla punya flavor. Tapi cinnamon tu wajib? Kalau ikutkan sebetulnya memang wajib ada dalam ni lah. Tapi kalau dia cuma untuk bagi rasa. Kalau tak suka cinnamon, boleh sikit. Saya memang tak boleh cinnamon juga. Banyak. Ini tak boleh, itu tak boleh. Syam. Okay, Isham. Sekarang ni saya punya dah nak siap. Dah nak siap tu lah. Isham dalam proses nak deko tu. Lepas ni chef kena pilih yang mana satu. Dia kena fokus tu. Okay. Selalunya tempahan. Ialah tempahan, kalau orang buat tempahan akan tempah satu set ke? Betul. Normally dia akan tempah dalam satu set lah. Satu set tu buat kalau satu bancuan tadi kita boleh dapat dalam 15 ke 25 pieces. So minimum kita ambil dalam 15 pieces lah. So macam boleh untuk Christmas ni memang kita banyak produce untuk gingerbread untuk orang yang jual kan. Dan juga untuk dia nak celebrate dapat makan sama-sama. So memang kita banyak terima tempahan untuk buat. Dan yang paling kalau pernah nampak gingerbread yang bentuk rumah. Resepi yang sama, cuma mungkin kita kena jadi kontraktor lah. Kita kena potong ikut bentuk atap. Dan kita akan lekatkan dia. Kita guna glue yang ni kita panggil royal icing. Okay. Dia putih telur dan susah juga rasa sugar lah. Susah? Susah. Kena bismillah ni. Ini boleh dijadikan hadiah juga. Boleh jadikan hadiah. Ataupun kita pergi rumah tetamu apa bawa sebagai buah tangan lah. Boleh sesuai. Ya, Christmas dengan rakan-rakan di pejabat ke. Misi nak mengalahkan Ivan ni kena lebih kreatif. Okay, kita ada colour lain. Boleh. Nampak struggle betul kita. Memang Isham. Mustahil gelak juga sebelah kan. Memang tak ada bakat. Okey, sikit lagi. Chef tunjukkanlah cara sebab kalau chef cara macam mana? Sebab cara kami pegang tu pun dah salah. Kita pegang piping bag tu sebenarnya kita kena grip kita punya piping bag. Jangan ambil yang bahagian belakang, ambil bahagian bawah. Pusingkan dia. Dan pressure kita tu di sini, pressure. Oh, pressure di sini. Jangan takut-takut. Ibarat dia punya ni sebagai pen atau pensel lah. Saya berani sekarang ni. Jangan terlebih berani pun tak boleh kak. Oh, tak boleh. Jangan lupa seni. Ivan punya macam Sesame Street ke? Ivan kreatif. Isham je boleh cam apa yang saya nak buat. Saya nak warna apa. Okey, boleh. Okay. So kalau Ivan rasa nak buat part time tu boleh lah. Hubungi saya. Tapi kena bayar mahal ni Ivan ni. Mustaqim memang minat dalam bidang bakery ni. Biasa memang minat dalam bidang bakery. Apa cita-cita you nak buka kedai bakery ke, you nak jadi chef ke lepas ni? InsyaAllah kalau ada rezeki saya boleh. Ada buat kelas ke? Kita ada buat weekend class. Weekend class. So kita tapi banyak lebih pada bahagian decoration lah.
Boleh refer kita pada kita punya Instagram @aboutcake_official. Okey. Selalunya yang yang ikuti kelas tu budak boleh lah. Budak-budak pun ada yang bawa di atas 7 tahun hingga 12 tahun ataupun tapi kebanyakan orang dewasa pun ada juga. Tapi macam di sekolah tu khas untuk budak-budak lah. Tapi ada juga mak-mak budak yang datang. Tapi aktiviti ini saya rasa baguslah untuk kalau, dengan anak-anak kita kan. Betul, dia tak kelas berbahaya. Macam tu ya, satu keluarga. Keluarga family ke macam okey. Saya punya dah siap. Okey, dah siap. Tadi awak buat 10 minit, saya buat 2 minit. Angkat awak punya. 2 minit je saya punya. Tengok. Rambut. Okey. Tengok. Baiklah chef, tolong umumkan pemenang ya. Ini saya. Berdasarkan daripada apa yang dihasilkan. Ini 10 minit yang saya punya 1 minit. Dia tak kira. Tak nampak Evan. Kena tengok sikit. Sekejap. Macam SpongeBob ada ke? Coba. Saya rasa Evan lah. Ya! Tak apalah, balik tu. Banyak lagi boleh try lagi. Tapi jujur cakap, memang rasa seronok lah bila buat benda ni. Macam budak-budak. Okey. Jadi dekat mana tadi nak ketahui lebih lanjut mengenai anda? Mengenai kami di Instagram, madaboutcake_official. Ataupun Facebook madaboutcake juga. Boleh refer dari situ lah. Buat cake pun boleh jadi tak waras. Boleh jadi tak waras macam Ibu lah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Dan terima kasih Syazam. Kita nak ikuti di bingkisan dengan Hari Natal. Kemeriahan yang sama-sama kita rasai.